Pemirsa, dua warga desa Taramatekeng di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tersengat listrik. Satu di antaranya tewas seketika. Inilah detik-detik saat dua karyawan dekorasi pernikahan yang sedang memasang rangka besi dekorasi tersengat aliran listrik di desa Taramatekeng, Kecamatan Kamandre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang berada di lokasi langsung berupaya menyelamatkan keduanya dengan mematikan aliran listrik setempat. Nahas, satu karyawan tewas, sedangkan satu lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Batara Guru, Belopa. Pihak keluarga yang mengetahui kejadian ini pun menangis histeris. Mereka tak menyangka korban mengalami kejadian nahas ini. Diduga peristiwa berawal saat kedua korban yang sedang memasang dekorasi pernikahan tersengat aliran listrik. Keduanya pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Satu korban meninggal dunia, Jumardin, merupakan tulang punggung bagi kedua orang tua dan adik-adiknya yang masih kecil. Kepergian almarhum menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Kini jenazah korban dimakamkan di pemakaman setempat. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.